Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat dihimpunkan dalam satu majlis ilmu yang mana malaikat datang berbondong-bondong menaungi majlis ilmu dan kita mendapat manfaat daripada majlis sedemikian, insyaAllah. Jadi pada malam yang berbahagia, Khamis malam Jumaat, biasanya ada bacaan Yasin dan Tahlil, tapi kita gantikan dengan majlis yang seumpama dengannya. Sebab bila kita mengingati sejarah, sejarah orang Melayu ni takkan terpisah daripada agama. Sebab Melayu itu Islam. Kalau dia bukan Islam, dia bukan Melayu. Sebab Melayu syarat utamanya adalah Islam. Jadi salam perkenalan daripada saya. Kalau nama pena boleh panggil Enzuddin Al-Jitrawi. Sebab apa Jitra? Sebab Jitra tu kat Kedah. Sebab saya asal orang Kedah. Cumanya bekerja di Damansara, KL. Jadi 2-3 hari ni ada program di sekitar Penang, esok di Kedah, di Sungai Batu, di Gunung Jerai, di Candi Lebah Bujang. Kemudian hari Lusa saya ada seminar dekat Bertam, Pala Batah, Penang. Jadi alhamdulillah saya baru selesai menulis sebuah buku, Malacca Has Fallen. Buku ni bukan bahasa Inggeris, tajuk dia bahasa Inggeris. Jadi pembawaan sejarah yang saya bawa ni bukan sejarah yang klasik. Saya tak mahu sejarah, khususnya anak-anak muda, mungkin mak dan ayah kat sini kan mengalami masalah anak-anak yang payah nak skor sejarah sebab mereka tak apa nak minat sejarah. Kerana sejarah yang ada dalam buku teks adalah sejarah yang kurang menarik. Okey, fine nak cerita tentang penjajah sekalipun, tetapi pada masa yang sama kita kena ada juga menceritakan tentang siapakah bangsa Melayu ni. Kita ni orang Melayu dan apakah ciri-ciri orang Melayu. Dengan isu politik yang begitu tegang sekarang ni, bermula dengan isu Jawi kan, Khat, lepas tu berkait-kait dengan isu-isu sebelum ini, menyebabkan akan berlakunya satu kebangkitan dari kalangan anak-anak muda. Tapi anak-anak muda sekarang dia orang bangkit kerana dia orang viral, semangat. Bila semangat dia orang bangkit, kosong. Dia orang tak tahu kenapa kena bangkit. Adakah dia orang tahu bangsa Melayu ini memang pantang dicabar, tetapi kena bersabar. Itu ayat dia. Melayu memang pantang dicabar, tetapi kena bersabar. Jangan main sondol je. Jadi malam ini insyaAllah jika sempat untuk saya ceritakan tentang Malacca, Melaka ni macam mana boleh jatuh, dan apakah Melaka ni jatuh sengaja ataupun dijatuhkan. Semuanya ada catatan-catatan bukti yang tidak ada dalam mana-mana sukatan pelajaran di Malaysia. Jadi ini bukan kita nak kait dengan politik dan sebagainya, tetapi benda ni saling berkaitan. Benda ni saling berkaitan. So, anak-anak muda kalau nak bangkit pun kena faham siapakah bangsa Melayu, sejarah-sejarah lalu. Kita tak nak bangkit. Saya dapat info pada 16 September ni akan berlaku satu hari yang mana semuanya akan bertanjak. Dan ni pandangan peribadi saya lah, bukan saya tak menyokong, tetapi saya agak bimbang terjadinya tragedi 13 Mei. Kalau kita faham sejarah tragedi 13 Mei ni, pada mulanya dia berhimpun nak menyuarakan kegembiraan. Tiba-tiba ada beberapa pihak dalam perhimpunan tersebut
memetik api, lalu jadilah yang sebaliknya. Kita bimbang. Cumanya moga-moga hari yang dianjurkan oleh setiap negeri, oleh setiap NGO masing-masing boleh memastikan keadaan keselamatan itu sebagai keutamaan. Saya sangat bimbang sebenarnya. Okay, fine. Kita nak bertanjak, tetapi jangan jadikan tanjak itu hanya pada satu hari sahaja. Pergi mana-mana, pakai. Sebab orang dulu, sultan-sultan, hatta dia orang tengah semayang pun, dia orang pakai tanjak. Dia orang tolak ke atas. Pastikan kena dahi. Sebab pemakaian tanjak ini, dia tak ada masalah. Saya bagi misalan. Contohnya pemakaian jubah. Kan, pemakaian jubah. Memang dia adalah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah, saya dulu latar belakang saya pengajar Islam dan dakwah. Jadi saya faham antara sunnah adat dan sunnah memang sunnah daripada Nabi. Sunnah adat ni, bila kita nak berdakwah pada satu-satu tempat, kita kena tahu adat setempat supaya kita mudah untuk masuk. Contohnya, dakwah Wali Songo, Wali Sembilan. Yang mana mereka sampai meraikan adat setempat. Contohnya, kalau kat situ tak makan daging lembu. Kan? Tak makan daging lembu, tak makan daging lembu. Dia orang hormat. Dan akhirnya ramai yang bukan Islam ketika itu masuk Islam sebab mereka menghormati adat. Sebab masalah yang kecil-kecil cabang-cabang ni boleh diselesaikan. Yang penting akidah, kepercayaan kepada Tuhan itu lagi utama. Jadi pada malam ini, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan Melaka, kita kena faham Melayu itu apa. Jadi Melayu ni ada tiga jenis. Pertama sekali, Melayu asal. Melayu asal ni, kalau kita pernah dengar, Melayu orang asli, Senoi, Jakun, Mahameri, itu Melayu asal. Memang Melayu asal. Dan yang kedua, kita kena faham Melayu asal, mereka telah duduk dekat sini 60,000 tahun lalu. Dah ada dekat tanah ini. Memang satu tempoh yang sangat lama. Dan yang paling penting, DNA orang Melayu asal ini, bila kita cek secara random di seluruh dunia, pasti akan ada 60% DNA orang Melayu asal ini. Contohnya kalau kita cek DNA orang luar, orang contohnya orang Eropah, mesti akan ada 60% DNA daripada Melayu asal. Orang Jakun, orang Senoi, orang asli dan sebagainya. Kajian ini dijalankan oleh Oppenheimer, seorang saintis barat, dan dia mengakui tanah Melayu ini merupakan bangsa induk yang telah berpecah ke setiap benua di seluruh dunia. Jadi kita kena faham kenapa orang Melayu ini menjadi targeted orang Yahudi. Dan yang kedua, Melayu dagang. Bila sebut Melayu dagang, Melayu dagang, tanah Melayu adalah ni, semenanjung kita ni. Melayu dagang adalah Melayu yang datang daripada luar. Bugis, Jawa, Minangkabau, Bangka Hulu. Mereka itu adalah Melayu. Walaupun kaumnya berbeza-beza, tetapi tetap dalam rumpun Melayu. Daripada selatan Thai sehinggalah ke selatan Filipina, itu dipanggil alam Melayu. Alam Melayu ni sangat luas. Sehingga dikatakan sampai ke Madagascar. Dan Melayu ini semestinya Islam. Jika dia keluar daripada Islam, walaupun dia bangsa Melayu, tetapi keluar Islam murtad, itu bukan Melayu. Sampai begitu sekali. Ini termaktub dalam Perlembagaan 160. Siapakah yang dikatakan Melayu? Antaranya adalah berbahasa Melayu, bahasa ibunda. Itu nanti saya terangkan. Dan yang ketiga, kelompok Melayu yang ketiga adalah Melayu peranakan. Melayu peranakan ni adalah Melayu
daripada luar. Orang Arab, orang India kahwin, datang ke tanah Melayu, kahwin dengan orang tempatan. Contohnya dekat Penang ni banyak, apa, banyak mamak Balbari. Lebih kurang juga banyak mamak dan berasimilasi, berkahwin dengan orang tempatan. Jadilah mamak Melayu. Pada zaman Melaka pun dah ada mamak, bendahara mamak yang dah jadi antara yang memegang tampuk tertinggi Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Hebat orang mamak. Dan orang mamak sekarang mewarisi perniagaan di tanah Melayu. Walaupun mereka pendatang luar, tetapi mereka berkahwin dengan orang tempatan, juga dipanggil sebagai Melayu. Cumanya Melayu peranakan. Inilah tiga kelompok Melayu yang menghuni semenanjung tanah Melayu. Okey. So, jika kita dah faham tiga kelompok ini, baru kita boleh pergi step by step. Saya tak tahu sampai pukul berapa ni. 9 lebih. Cumanya bila sebenarnya saya ada tayangan slide, saya minta pihak penganjur untuk sediakan projek tu, tapi tak apa, insyaAllah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kepala batas nanti, seminar tu. Yang itu memang saya buat full apa? Full presentation daripada awal sampai habis. Ini saya tak sure sebab mukadimah saja mungkin boleh makan sejam lebih. Baru masuk part Kota Melaka. Cumanya bila kita dah faham siapa bangsa Melayu tu pun dah memadai. Terutamanya anak muda. Anak-anak muda. Sebab orang-orang dewasa memang mereka dah memahami dari segi adat dan sebagainya. Kita nak target anak-anak muda supaya mereka faham siapakah bangsa Melayu sebenarnya. Melayu tu maksudnya apa? Melayu. Ramai tak faham. Melayu tu layu lah, layu. Tak. Melayu ni sebenarnya ada dalam satu istilah. Melayu ni bermaksud menyerah. Menyerah. Dan Islam itu sendiri menyerah kepada Islam. Sebab itulah takkan Melayu hilang di dunia. Takkan Islam hilang di dunia. Jadi istilah Melayu itu pun dah merujuk kepada Islam. Orang Melayu ni dia banyak bermain dengan kod, bermain dengan rahsia. Dan orang Melayu lah paling kuat menyindir. Orang dulu, orang Melayu dulu dia menyindir halus je. Tapi sampai sekarang orang Melayu memang suka menyindir memerli. Memerli dia tu deep, sentap gila. Jadi memang ni perangai orang Melayu. Okay. Jadi kalau nak ikutkan latar belakang saya ni bukanlah full sejarah. Saya sebenarnya pengajian Islam dan dakwah. Memang saya mengajar di beberapa madrasah dulu. Dulu saya belajar di Sarawak selama 8 tahun. Lepas tu banyak mengembara di beberapa tempat. Pergi Kemboja, pergi Sulu, pergi Vietnam, macam-macam tempat. Dan satu tempat yang saya tak boleh lupa sampai sekarang adalah di Sulu lah. Black area saya pergi. Mula-mula saya sampai tu, saya jejakkan kaki di Sulu. Malam tu berlaku peperangan. Bunyi letupan sana sini, saya ingat orang main mercun. Bunyi tumtam, tumtam, tumtam. Memang bunyi macam mercun, sebiji. Tiba-tiba helikopter datang, saya tanya, ni apa benda? Oh, orang kampung sebelah perang. Orang kampung sebelah perang. Dan di Sulu lah banyak benda-benda yang luar biasa, yang luar daripada logik akal kita. Saya nampak depan mata. Antaranya ada orang tua ni hidup 200 tahun tapi steady, dan dia boleh cerita kisah penjajahan Spanyol di Filipina. Filipina ni adalah satu tempat yang dimurtadkan, Melayu yang dimurtadkan. Manila, maksudnya fi amanillah, di bawah lindungan Allah, di bawah naungan Allah. Yang mana di Manila, di Filipina tu memang dah ada seorang sultan, namanya Sultan Sulaiman. Tetapi penjajah Spanyol datang memurtadkan mereka, dan mereka hampir kesemuanya orang Melayu adalah beragama Kristian.
Ini yang kita tak nak yang berlaku, apa? Kita tak nak berlaku di tanah Melayu kita ini. Bimbang. Muka Melayu tetapi agamanya adalah agama Kristian dan agama-agama yang lain. Okey, baik. Ada satu kisah, nama profesor ni Profesor Dr. Abdul Muati. Melayu ni sedang hilang, sedang kehilangan sesuatu. Terutamanya anak-anak muda. Orang-orang dewasa, orang-orang yang panggil veteran, otai-otai, mereka masih ada benda ni. Tetapi anak-anak muda sedang kehilangan sesuatu. Jadi kalau kita tengok Dr. Mahdi, yang ni kita bukan nak cakap politik. Kita bila kita bercakap tentang seorang Perdana Menteri yang dah dua kali jadi Perdana Menteri, tapi bila mana dia berucap di hadapan ramai, di khalayak ramai, pastinya bila disebut tentang Melayu, dia akan bercerita tentang jati diri orang Melayu. Lepas tu, nak dikatakan satu kisah, Profesor Dr. Abdul Muati ni dia buat kajian. Memang Dr. Mahdi setiap kali bercerita tentang Melayu memang akan sebut tentang jati diri. Tentang jati diri Melayu. Dan Dr. Abdul Muati ni dia dah jalankan kajian pada Dr. Mahdi dan dia dapati memang Dr. Mahdi bila sebut, berucap je memang akan cakap tentang Melayu, menyentuh tentang jati diri. Dan Dr. Mahdi minta Dr. Abdul Muati ni bercakap, bukan bercakap, mengkaji ucapan-ucapan 5 Perdana Menteri start Tunku Abdul Rahman sampai Pak Lah ketika itu. Dan rupa-rupanya bila Profesor Dr. Abdul Muati tersebut melakukan kajian, 5-5 orang tu bila bercakap tentang Melayu memang akan sentuh tentang jati diri. Dan itulah anak-anak muda Melayu sekarang yang hilang benda tu, jati diri. Bila dah tak ada jati diri, umpama tak ada perisai. Bila sebut jati diri ni, pegangan, prinsip tak ada dah. Sebab orang Melayu ni setiap kehidupan, setiap pergerakan, tindak tanduk dia semua berkaitan dengan Islam. Belum cerita tentang pembinaan rumah dulu. Rumah ni, depan ni mesti rumah, mesti bilik ibu dan ayah. Bilik anak perempuan kat mana? Bilik anak lelaki dekat mana? Rumah mesti ikut kiblat dan sebagainya. Ada, semua ada. Cuma nak cerita memang tak habis. Tak dan, dia kena khusus. Tajuk khusus, tajuk khusus. So malam ni saya just cerita tentang bangsa Melayu sahaja. Supaya kita faham siapakah bangsa Melayu yang sebenarnya. Jadi kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni duk sibuk, malah berbangga dengan budaya barat. Rambut warna mah, kan? TikTok saya cakap lah, TikTok, aplikasi TikTok, kan? Perempuan-perempuan Melayu yang banyak menjaja maruah diri di hadapan media sosial. Sebab tak ada jati diri. Sebab anak-anak muda sekarang ni sedang mencari identiti diri. Dan tak ramai yang cakap tentang jati diri. Tak ada yang membranding, menjenamakan sejarah tu nampak mahal. Saya sekarang ni dalam usaha ke arah tu. Saya yakin tuan-tuan ada Facebook. Kalau boleh follow Izzuddin Al-Jitrawi. Saya ada, mungkin ada yang ternampak video-video saya di Facebook. Antara kisah yang menyayat hati adalah tajuk dia Orang Kedah Wajib Tengok, yang mana berlakunya peperangan di antara Siam dengan Kedah. Nama seorang Syekh ni Syekh Said Al-Falimbani, tak silap. Kepalanya dipotong dan diserahkan kepada Maharaja Siam. Nak bagi tahu nenek moyang kita tu nak pertahankan tanah kita ni berhabis-habisan. Walaupun memang at last, memang di hujungnya memang kena tawan pun, tetapi mereka ni
mempunyai prinsip jati diri dan yang mengetuai peperangan, perhimpunan dan sebagainya, semuanya ulama. Tak akan terlepas satu pun perhimpunan-perhimpunan ini daripada orang-orang yang tak sepatutnya. Semuanya ulama yang memimpin peperangan. Orang dulu, moyang-moyang kita dulu. Jadi bila dah tak ada jati diri, Melayu yang tak pernah-pernah LGBT, gay, lesbian dan sebagainya dah tiba-tiba ada. Yang memalukan sekali, ada orang Melayu di UK, dia melangsungkan perkahwinan sesama jenis bertanjak bersamping berbaju Melayu, cium mulut, kahwin secara agama Kristian tetapi bertanjak bersamping berbaju Melayu. Saya post video tu di IG dan saya kena remove. Video tu kena remove oleh IG automatically. Dia kata saya mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati hak orang lain. Tengok, LGBT mendapat tempat yang sangat luar biasa sekarang ni. Sebab mereka sedang memperhatikan kita dan mereka pegang kita punya media sosial. Sukar nak percaya video saya tu dipadam, tapi saya cuba post di tempat lain, di Facebook, okey, tak dipadam. Jadi IG ni dia agak strict sikit. So itulah nak kita nak bagi tahu. Belum cerita pasal Melayu etis lagi, Melayu murtad apa semua, Siti Kasim dan sebagainya kan, macam-macam. Inilah yang berlaku, anasir-anasir luar yang cuba untuk menjahanamkan anak-anak muda yang tengah cari identiti diri. Dah lah tengah cari, tak jumpa. Bila dah terjumpa, jumpa benda lain. Tu yang duk bangga dengan budaya barat, nak cakap Melayu pun duk sambung-sambung sikit dengan bahasa Inggeris, tak bangga dengan bahasa Melayu. Seolah-olah bahasa Melayu tak ada standard. Sedangkan bahasa kita ni dulu, bahasa yang international, bahasa lingua franca di Kota Melaka dahulu. Kalau ada projektor, saya nak tunjuk gambaran Kota Melaka dahulu. Saya beli gambar ni daripada seorang graphic designer. Dia gambarkan semula pelabuhan Kota Melaka satu masa dulu. Memang cantik, memang kita tengok pun Allah, kalau boleh nak balik semula pada masa tu. Jadi kalau kotlah ada sesi kedua ke kan, InsyaAllah boleh sediakan projektor, saya akan tunjukkan satu persatu. Dan juga teknologi senjata api orang Melayu memang wujud, dan senjata api orang Melayu dahulu memang berkualiti tinggi setaraf dengan senjata api Jerman, orang Melayu dulu. Tetapi malangnya kita punya teknologi ini telah dicuri oleh penjajah, dan penjajah ambil buat kat Jepun, dihantarkan 3 replika daripada rampasan senjata api Setanah Melayu Melaka tu pergi ke Jepun, 3 pucuk dia bagi pada Jepun, dan Jepun pula menghasilkan senjata yang sama kualiti. Jadi inilah bangsa kita kan. Jadi tadi saya dah sebut tentang perlembagaan 160, Melayu itu mesti beragama Islam, jika murtad bukan Melayu. Dan bila disebut Melayu, Melayu adalah mereka yang mengamalkan adat budaya Melayu dan bertutur menggunakan bahasa Melayu, yakni bahasa ibunda kita. Okey, kenal Usman Awang? Usman Awang, sastrawan negara kan? Dia ada bagi gambaran, beliau ada bagi gambaran berkenaan siapakah orang Melayu. Ciri yang pertama, Melayu itu bijaksana. Kalau bengong-bengong, macam tak apa nak betul, itu bukan Melayu. Sebab Melayu ni bijaksana. Sebab Melayu bila ada jati diri, bila ada prinsip, setiap keputusan yang nak dibuat semestinya tepat. Bijaksana lah. Sebab dia berpegang pada Islam. Bila dia ikut aturan Islam, dia ikut nilai Islam, maka apa yang dia buat semuanya diredai oleh Allah dan Rasul. Melayu itu bijaksana.
Dan yang kedua, nakalnya bersulam jenaka. Nakal-nakal pun jenaka, orang panggil apa? Kenakalan dia itu dalam bentuk jenaka. Dan orang Melayu memang nakal. Biasa, standard. Dan yang ketiga, budi bahasanya tidak terkira. Cakap beraloi. Macam orang dulu kalau nak minang anak seseorang, ada bagi pantun dan sebagainya. Macam-macam. Dan kurang ajarnya tetap santun. Walaupun orang panggil apa, nak marah sekalipun, nak biadab sekalipun, masih juga berbahasa. Itu orang Melayu. Tak setuju pun cakap elok-elok. Itu orang Melayu. Tetap santun, tetap berbudi. Dan jika menipu, masih bersopan. Jika mengampu, bijak beralas. Mengampu ni macam biasalah, bodik, kuat bodik. Bodik pun beralas, tak direct to the point. Dan biar mati anak, jangan mati adat. Yang ni biasa orang Negeri Sembilan lah. Orang Negeri Sembilan memang dia pegang adat betul. Mungkin kita zaman sekarang ni kurang sikit ada adat yang berkaitan. Sebenarnya setiap adat kita ni dia ada falsafah yang disandarkan pada Islam itu sendiri. Antaranya apa? Mandi keris. Mandi keris ni pun banyak pertikaian-pertikaiannya. Syirik dan sebagainya. Mengasap keris tu tak ada masalah sebenarnya. Bukan nak panggil jin dan sebagainya. Apa tujuan mengasap keris? Bila kita dah basuh keris, kita nak keringkan keris tu. Kita nak wangikan keris itu. Kita asapkan dia supaya asap tu beresap dalam keris, tahan karat dan berbau wangi. Dan dilakukan pada hari yang baik, iaitu pada awal Muharram. Tu antaranya. Jadi sebab ramai yang salah faham tentang beberapa adat Melayu. Okey. Okey, dan semenanjung Melayu itu sangat luas. Jawa tu Melayu, Bugis tu Melayu, macam saya sebut tadi lah, Bangka Hulu tu Melayu. Selagi dia berada di alam Melayu, mereka adalah Melayu. Dan Melayu itu adalah Islam. Dan part yang paling menarik adalah Melayu itu adalah musafir lautan ataupun pengembara lautan. Kitalah satu-satu bangsa yang menggunakan istilah tanah air. Inilah Malaysia, tanah airku, tumpah darahku. Kalau orang putih, fatherland, motherland. Masih merujuk pada tanah. Belanda, fatherland. Belanda, dia takut pada air. Air ni kira macam musuh dia. Sebab dia punya negara, 2/3 daripada daratan dia, bawahnya adalah air. Maksudnya dia orang kurang daratan. Dan dia orang sangat takut dengan air. Kalau bahasa Arab pula, watan. Ataupun watan. 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 Wataniah. Askar wataniah. Askar. Askar daratan. Watan ni, bahasa Arab merujuk pada tanah. Jadi Arab pun tak ada merujuk pada air. Kenapa Melayu itu menggunakan istilah tanah air? Kenapa? Sebab orang Melayu dahulu memang pengembara lautan, menguasai laut dan darat. Bukan dua alam, bukan katak. Kejap duduk laut, kejap duduk dalam laut, kejap duduk atas darat, tak. Tetapi nak bagi tahu, orang Melayu dahulu menguasai daratan dan juga lautan. Bila nak cerita pasal kapal orang Melayu, kapal mendam berahi, kan? Kapal hantuah. Kapal dia sangat besar. Dibina, direka sehingga boleh memuatkan 4 ekor gajah. 4 ekor gajah. Dan mempunyai 200 pendayung kiri dan kanan. Dan ada 3 layar yang besar dan 1 layar di tengahnya itu dipanggil layar agung. Dan orang Melayu jugalah yang berlayar tanpa menggunakan kompas. Tak ada. Tak ada sumber, tak ada catatan yang mengatakan orang Melayu menggunakan kompas. Tak ada. Orang Melayu
tengok bulan ke atas, tengok awan ke atas, tahu dekat bawah tu ada ikan. Pergi sana. Tengok rumpai laut. Ish, ni nak sampai darat dah ni. Tengok ombak beralun macam ni. Oh, yang ni jauh lagi daripada darat. Orang Melayu dulu. Sebab tu orang putih, mereka jealous, mereka cemburu. Mereka buat pembohongan fakta. Ferdinand Magellan, yang dikatakan pernah mengelilingi dunia. Padahal orang awam pertama yang mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Namanya adalah Panglima Awan Hitam. Ataupun disebut sebagai Enric di Melaka. Ada satu muzium dekat Singapura. Memang mereka mengiktiraf Enric di Melaka. Enric di Melaka ni nama dia Panglima Awan Hitam. Dia orang Sumatera. Dan Sumatera ni pada zaman-zaman dulu memang di bawah jajahan ataupun naungan Kesultanan Melayu Melaka. Memang orang Melaka yang pernah mengelilingi dunia. Yang tentang pembohongan fakta tadi, Ferdinand Magellan tadi, dia tak sempat nak melengkapkan satu putaran dunia dan dia mati di Pulau Cebu. Pulau Cebu ni saya pernah pergi dekat Filipina. Dia mati dekat situ. Tetapi orang putih masih pegang fakta bahawa dia yang orang pertama manusia yang mengelilingi dunia. Tak. Padahal orang Melaka. Dan Panglima Awan Hitam inilah antara bukti yang menjadikan bahawa orang Melayu ini bangsa pelayar, bangsa yang berasimilasi, blending dengan alam lautan. Kalau pernah tengok cerita Jack apa, The Pirates of Caribbean, watak itu adalah watak Panglima Awan Hitam yang digambarkan pemabuk, kaki perempuan, tetapi mahir dalam lautan, dalam berlayar di lautan. Jadi itulah orang Melayu. Sampaikan orang Melayu dahulu buat satu undang-undang di lautan, namanya Undang-Undang Laut. Dan undang-undang inilah sampai sekarang orang putih ambil sebagai rujukan buat undang-undang mereka. Belum sebut lagi tentang adat temenggung dan sebagainya. Di UK, United Kingdom, London, mereka merujuk adat temenggung, undang-undang Melayu ni sebagai dia orang punya perlembagaan. Dan paling malang sekali, dekat Belanda, kita punya manuskrip ada 18,000 yang mana baru 17% dikaji oleh mereka. Dia orang dah curi dah daripada kita. Dan kita yang nak mencari identiti diri ni habis, tak jumpa bukti-bukti catatan moyang-moyang kita dulu. Dulu kita punya klinik semua guna herba, tak ada campuran bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang meracuni badan, tak ada. Dulu semua guna herba. Cengkeh, kayu manis, apa semua tu. Antara seni perubatan, kain cindai, yang mana kain cindai ni bila berlakunya luka boleh digunakan untuk membekukan darah dalam tempoh yang cepat. Tapi herba, bukan dadah. Ini antara kehebatan orang Melayu. Saya nak cerita tentang kehebatan orang Melayu ni bukan nak bangga. Kita boleh bangga tapi jangan bangga kosong. Bangga biar dalam keadaan kita tahu siapakah bangsa Melayu. Jadi orang Melayu ni, cerita tentang laut tadi, kapal yang paling besar ketika zaman kegemilangan Melaka dulu adalah kapal Jong. Ramai yang cakap kapal Jong ni orang Cina punya. Padahal tidak. Apa bukti dia? Senang. Kalau kita pergi Pulau Langkawi, kita ada satu nama pulau, Pulau Jong Besar. Siapa pernah pergi Langkawi tahulah tempat ni, Pulau Jong Besar. Kalau pergi dekat Phuket, Phuket ni bukan nama asal dia tau. Nama asalnya adalah Jong Salang. Tetapi bila kerajaan Siam dah jajah tempat tersebut, ditukar namanya kepada Phuket. Phuket ni kalau dalam bahasa Siamnya adalah
Nama dia bermaksud bukit. Phuket, bukit. Tu tempat asal. Lepas tu Jong ni sebenarnya kita punya. Yang kapal besar tu, Jong tu sebenarnya kita punya. Kita yang buat. Dan tak pelik lah, orang Melayu ni pandai buat kapal, pandai berlayar di lautan, dan pandai pula buat undang-undang laut. So tak pelik lah orang Melayu ini memanggil tanah tempat tinggal dia adalah tanah airku, sesuai dengan kebolehan mereka. Ha, jadi itulah orang Melayu. Kitalah satu-satu bangsa dekat dunia sekarang ni yang panggil kita punya tempat tinggal tanah airku. Tak ada tempat lain. Orang putih homeland, fatherland, motherland. Semua land, 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 land. Tak ada, tak ada merujuk pada air. Okay. Okay, jadi antara kehebatan orang Melayu ketika berlayar, tengok burung pun dia tahu, kan? Dia tahu nak sampai darat ke tidak. Sebab orang dulu tidak bawa kompas ketika berlayar. Saya teringat satu pantun, pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Ini pantun orang Melayu. Awal-awal pun dah ada perkataan berlayar berkaitan dengan orang Melayu. Persoalannya, kenapa pisang emas? Ini persoalan dia. Kenapa pisang emas? Kenapa tak pisang tanduk? Kenyang sikit kan? Banyak. Kenapa tak pisang? Pisang pun lagi ada. Tapi kenapa pantun tu sampai sekarang kita selalu dengar? Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Rupanya ada rahsia dua pembayang ni, pantun ni. Antara sebab pisang emas dibawa belayar kerana pisang ini dia masak sebiji-sebiji. Dan pisang ni dibawa belayar sebab dia menjadi ubat semula jadi kepada mereka yang mabuk laut. Pembayang yang kedua, masak sebiji di atas peti. Dan pisang ni masak sebiji-sebiji. Sehari sebiji, sehari sebiji, sehari sebiji. Maksudnya pisang ini menjadi ejen mabuk laut dan boleh bertahan lama dan tak busuk serentak. Pisang kalau masak serentak, jenuhlah kita nak bawa banyak kan. Tapi pisang emas ni dia masak sebiji, sebiji, sebiji. So kita boleh makan tiap-tiap hari sebagai ubat, sebagai penawar kepada mabuk laut. Tengok orang Melayu. Pertama dalam pantun pun dia bubuh kehebatan orang Melayu tu belayar, pisang emas dibawa belayar. Tetapi pada masa sama dia nak bagi tahu, pisang ni penawar kepada mabuk laut. Mungkin boleh guna untuk siapa yang mabuk kereta, pisang emas. So lepas ni kalau nak travel, yang mabuk tu bawa lah pisang emas. Carilah. Seorang sehari makan satu biji. Pisang emas kecil je kan? Tak besar. Rupanya ada rahsia di sebalik pantun orang Melayu ni. Dan satu benda lagi yang saya nak sentuh, orang dulu kalau nak tutup makanan, dia guna tudung saji. Kan? Tudung saji yang dibuat daripada daun pandan, daripada daun-daun semula jadilah. Apa tujuan tudung saji tu dibuat daripada daun-daun tersebut? Pertama, nak bagi makanan tu tahan lama. Dulu mana ada peti ais? Tak ada. Tetapi tudung saji ini mempunyai satu keajaiban saintifik yang mana makanan tersebut boleh tahan lama. Sekarang ni tudung saji ada yang plastik, tapi tak boleh juga tahan lama berbanding kita menggunakan tudung saji yang orang dulu punya guna. Tahan lama. Jadi orang Melayu ni nampak je macam klasik-klasik, tetapi dari segi sains nampak ajaib.
Jadi inilah antara ciri-ciri pengenalan siapakah bangsa Melayu kita ini. Dan Melayu itu kaya falsafahnya. Melayu biasa terus terang dengan kata-kata perli. Dia terus terang, tapi pada masa sama dia perli. Sebab tu satu-satu bangsa yang suka menyindir, dia tak cakap direct tapi dia main sentap. Sekarang ni orang duk suka main ayat deep, ayat sentap, orang Melayu. Macam orang putih dia suka direct. Macam kita suka duk berkiah sini, kiah sana. Duk pantun sana, pantun sini. Sekarang mungkin tak berapa nak ada. Dulu memang ada. Alright. Jadi sekarang kita mengalami masalah budak-budak sekarang. Walaupun kita dah merdeka selama 62 tahun, penjajah dah tinggalkan kita berapa lama pun, tetapi budaya mereka kita tetap tak dapat tangani. Sebab mereka, anak-anak muda ni, tak nampak identiti bangsa Melayu. Kadang-kadang kita, mungkin mak ayah saya sendiri pun tak bercerita sangat kepada anak-anak muda, kepada anak-anak dia. Pertama sekali, sejarah saya nak bagi tahu ni kan, mungkin ibu dan ayah kat sini, sejarah di sekolah-sekolah dilihat sebagai subjek yang satu, memang dah tak boleh skor. Kedua, memang pelajar-pelajar tak minat. Kalau tak minat matematik, okey lagi. Sebab saya memang lemah matematik. Tetapi sejarah ni, dia orang tak minat, pertama, susunan ataupun isi kandungan dalam sukatan tersebut. Banyak mengketengahkan penjajah semata-mata. Pada masa yang sama, hanya beberapa tokoh perjuangan Melayu saja yang biasa-biasa je, Abdul Rahman Limbung dan sebagainya. Jadi apa ubat kepada benda-benda ni? Nak tak nak, anak-anak muda memang kena gali dan kaji sendiri. Sekarang, sebab itulah saya punya misi, antaranya adalah misi rebranding sejarah dan akhir zaman. Bila saya dah berjaya untuk bawa sejarah punya part ni dan mungkin dah berkembang di seluruh Malaysia, saya nak fokus pula kepada akhir zaman. Bila anak-anak muda mungkin dah faham apakah itu Melayu, barulah saya nak masuk ke part yang seterusnya. Sebab sekarang saya dalam fasa mengkaji emas-emas di Nusantara. Banyak yang jumpa emas di setiap tempat di tanah Melayu ini. Tetapi ramai yang tak dapat ambil sebab dia berpenjaga. Jadi benda ni pelik-pelik sikit. Cumanya pada malam ni saya nak fokus kepada Melayu, kerana sekarang ni kita pun tak faham apakah Melayu itu sendiri. Jadi dengan ketegangan politik sekarang kan, dengan parti, saya tak apa minat politik kepartian yang sebenarnya. Jadi kita dah tengok kesan-kesan dia. Nak tak nak, ubatnya adalah kembali kepada kekhalifahan. Maksudnya khalifah. Bila mana ada, dulu Kesultanan Melayu Melaka adalah wakil khalifah di Turki. Wakil. Bila mana Kesultanan Melayu Melaka dah jatuh, yang meneruskan legasi wakil kekhalifahan ketika itu adalah Aceh, kerajaan Aceh. Dekat Aceh pun ada satu kampung, nama kampung ni Kampung Kedah. Kalau siapa pernah pergi dekat Kota Star tu, Kota Batu tu, kerajaan Kedah ketika itu memang berbaik-baik dengan kerajaan British. Portugis. Portugis ini adalah musuh kepada kerajaan Aceh. So kerajaan Aceh pergi serang kerajaan Kedah sekali dengan kerajaan Portugis. Dan
Orang-orang Kedah di situ dibawa balik ke Aceh. Tapi setelah Sultan ketika itu meninggal, anaknya pula ganti. Dan dekat situ memang ada Kampung Kedah tau. Memang ada Kampung Kedah. Kalau siapa pergi Aceh, cari kampung namanya Kampung Kedah. Memang ada. Dan bila mana Sultan tersebut meninggal, anak dia ganti, orang Kedah ni dihalau balik semula ke Kedah. Jadi ini adalah satu part bila mana kita nak gambarkan bahawa bangsa kita ini bila berpegang kepada Islam, pada masa yang sama dia adalah Melayu sejati. Melayu sendiri itu pun dah bermaksud kepada penyerahan Islam. Islam kan maksudnya menyerah. Islam antara maknanya lain adalah sejahtera, keamanan. Dan Melayu ni satu part lain lah. Melayu ni memang tak akan terlepas daripada mistik. Bila sebut mistik ini, Kesultanan Melayu Melaka menguasai dua alam. Alam nyata dan alam sana, alam gaib. Dan khalifah yang sebenar-benarnya adalah khalifah yang diiktiraf di dunia nyata dan juga di dunia sana. Kerana kita adalah khalifah menguasai alam, bukan menguasai dunia. Begitu juga dengan Kesultanan Melayu Melaka menguasai dua alam, sebagaimana Nabi Sulaiman boleh mengarahkan tentera jin. Nenek moyang dulu kan, dulu mana ada mesin, dulu mana ada teknologi-teknologi yang mesin-mesin ni, tak ada. Tetapi kebun yang malam tu penuh dengan lalang, esok tiba-tiba clear. Siapa yang buat? Jadi orang kita dulu ni memang ada bela benda tu, menjadikan benda tu hamba. Pada zaman Nabi Sulaiman pun boleh jadikan jin sebagai tentera. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pun benda yang sama, menguasai dua alam. Sebab apa? Sebab sekarang kita ada banyak masalah saka dan sebagainya. Bukan nak kata kita ni hebat dan sebagainya, tak. Tetapi orang-orang dulu, mereka punya pegangan tauhid tu kemah. Kemah. Orang sekarang ni, orang muda lah, banyak ilmu, tapi satu pun tak jadi. Tapi orang dulu, ilmu satu tapi jadi. Tu orang dulu, ilmu sikit kan, tapi bila amal menjadi. Tapi orang sekarang, anak muda, banyak ilmu, berlambak-lambak mengaji PhD, tapi tak ada bagi manfaat. Ilmu dia tu tak menjadi. Ni antara perbandingan kita orang dulu dengan orang sekarang. Jadi inilah bangsa Melayu yang mana bila kita tahu bangsa kita ini sekian, barulah kita boleh nak pergi ke next step. Selepas saya dah terangkan benda ni, saya nak masuk ke part Melaka, structure Melaka dan sebagainya. Macam Kota Ifamosa tu, kalau tuan-tuan pernah pergi, yang tu pintu belakang Istana Melaka tu. Nak bagi tahu, yang tu pintu belakang Istana Melaka. Maksud nak bagi tahu, Kota Melaka tu lagi besar daripada yang sekarang ni. Dan saya ada buat liputan dekat dokumentari lah dekat situ. Kalau korang tengok Bukit St. Paul, atas tu ada gereja. Itulah tapak asal Istana Melaka. Dirobohkan, dibakar dan dibina gereja atas tu. Dulu istana, masjid memang dibina atas bukit sebagai perlambangan keagungan Islam ketika itu. Sebab tu dibina atas bukit. Macam minggu lepas saya ke Gunung Jerai sekejap. Memang selalu pergi sana sebab dekat situ pun banyak benda yang tak terungkap sejarahnya. Dengan adanya Padang Tok Syekh, Telaga Tok Syekh kan. Lepas tu di situlah bermulanya Islamnya seorang raja namanya Praong
mahawangsa yang dulunya Hindu tetapi dikalahkan oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi dengan ke orang panggil karamah dia. Dia macam kisah Nabi Musa dengan dengan penyihir-penyihir Firaun. Sebab Perahu Mahawangsa ni dia mempunyai orang panggil apa? Penyihir-penyihir yang handal. Buat sakti pung-pung-ting-ting-ting. Lepas tu Syekh Abdullah Al-Qumairi boleh patahkan dia punya sihir tu sekelip mata. Dan Perahu Mahawangsa tu sangat-sangat kagum dan dia pun menyerahkan diri kepada Syekh Abdullah Al-Qumairi dan masuk Islam. Daripada situlah 1136 Masihi kerajaan Kedah mula bertapak dan Raja Perahu Mahawangsa namanya adalah Sultan Muzaffar Shah I. Makam dia ada dekat bawah tu. Saya pun tak tahu makam dia mana, tapi rasanya makam dia yang makam batu kuning tu. Jadi makam Syekh Abdullah Al-Qumairi dekat atas. Dan dikatakan di Gunung Jerai. Gunung Jerai ni sebenarnya pulau. Nama dia dulu Pulau Serai. Dulu bawah-bawah tu lautan. Sebab tu nama dia Pulau Serai. Lepas tu dah air dah surut ke macam mana ke, jadilah Gunung Jerai. Dekat Gunung Jerai tu ada satu tempat namanya Batu Kapal. Batu Kapal ni adalah kapal yang awalnya cuba untuk berlabuh di Gunung Jerai. Tapi disumpah oleh Sang Kelembai. Yang ini mitos lah. Wallah alam betul ke tak. Tapi disumpah oleh Sang Kelembai dan disumpah menjadi batu. Dan batu tu wujud sampai sekarang. Memang bentuk macam deck. Dan dia punya petak-petak tu sama. Ada gambar syok sikit nak tunjuk. Ni kalau cerita ni tuan-tuan kena gambarkan sendiri lah. Ataupun balik ni Google kan macam mana kan. Jadi inilah bila cerita sejarah Kedah pun banyak juga kan. Sejarah bangsa kita ni. Cumanya saya ingat cukup sekadar itu sahaja. Sebab part yang seterusnya sebenarnya banyak gambar dan video. Jadi saya tak dapat teruskan. Just bagi pengenalan dahulu tentang apakah, siapakah, bagaimanakah bangsa Melayu ini. Dan bila kita dah faham bangsa Melayu ini apa, barulah kita boleh orang panggil apa, berjuang tu tak sia-sia lah orang panggil macam tu. Ni jangan berjuang kerana viral, kerana wish macam smart lah, macam trending lah, jom pakai. Tak nak. Macam saya, orang yang jenis suka buat sesuatu ada sebab, ada tujuan, ada vision, barulah benda tu mungkin berkesan. Walaupun tak berkesan pun kita puas hati sebab benda tu kita dah buat, sebab kita tahu benda tu. Macam tu. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan perkongsian saya ini memberikan manfaat kepada semua. Dan baru ni saya buat perkongsian di SMA Nahzah Yan. Mereka pun alhamdulillah sebelum ni tak open nak minat sejarah, lepas habis program tu macam-macam soalan tanya macam mana lah apa nak minat sejarah dan sebagainya. So saya sekarang ni dalam misi nak menarik anak muda untuk minat sejarah dalam sekolah-sekolah. Jadi saya nak minta tuan-tuan yang hadir pada malam ini, jika ada kawan-kawan mungkin boleh sebarkan info supaya saya boleh masuk ke mana-mana institusi untuk saya tarik anak-anak muda ni. Sebab memang sekarang ni saya seorang je yang bergerak. Dan saya nak sangat anak-anak muda ni bersama dengan saya untuk misi menjenamakan semula sejarah kita. Sebab kadang-kadang orang yang bercakap tentang sejarah ni, kadang-kadang profesor-profesor yang rambut ni dah putih macam tu. Maksud tak ada ikon daripada anak-anak muda. Bila ada daripada anak-anak muda sendiri, barulah mereka semangat, barulah mereka nampak ada satu contoh yang boleh diikut. Itu misi saya, antara misi-misi saya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan, wallahu'alam, semoga bermanfaat untuk semua. Dan saya mohon doa agar dipermudahkan segala urusan saya selepas ini dan pada masa akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.